sahabat-sahabatku semuanya, saat ini saya sedang berada di Taman Bung Hatta, dan di belakang taman ini ada Istana Bung Hatta yang ada di Kota Bukittinggi. Nanti kita akan melihat, akan masuk ke dalam Istana Bung Hatta, akan melihat apa aja yang ada di dalam Istana Bung Hatta. Istana Bung Hatta atau Gedung Negara Tri Arga adalah gedung bekas kediaman Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta yang terletak di pusat kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Bangunan yang berdiri saat ini adalah hasil renovasi pada tahun 1960-an setelah bangunan aslinya dibumi hanguskan sewaktu agresi 2 militer Belanda. Nama gedung mengambil simbol pemandangan sekelilingnya yang dikelilingi tiga gunung, yaitu Gunung Singgalang, Gunung Merapi, dan Gunung Sago. Sebelum kemerdekaan, gedung ini silih berganti menjadi tempat kedudukan residen Padang Sibo Velanden dan asisten residen Agam. Selama 8 bulan, antara bulan Juni 1947 hingga Februari 1948, gedung beralih fungsi menjadi tempat kedudukan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Menjelang agresi 2 militer Belanda pada tahun 1948, Istana Bung Hatta dibumi hanguskan bersama sejumlah bangunan di Bukittinggi. Saat pendudukan ibu kota Yogyakarta oleh Belanda, Bukittinggi yang memang peranan sebagai ibu kota pemerintah darurat Republik Indonesia, menjadikan diri ini sebagai salah satu basis PDRI. Setelah pemecahan Sumatera Tengah menjadi tiga provinsi pada tahun 1958, Gubernur Sumatera Barat pertama, Khairuddin Datuk Rangkayo Basah, menggagas renovasi gedung dan menyematkan nama Gedung Negara Tri Arga. Itulah sejarah Istana Bung Hatta yang ada di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.